melihat itu, Tuan Dur? Ya, sihir yang luar biasa. Banjir itu memang mengepungnya, Tuan Bahadur. Tapi aneh. Apanya yang aneh? Keratonnya sendiri tidak tergenang banjir. Dan lihatlah itu. Bagaimana mungkin ada jalan ke arah gerbang di tengah-tengah air? Itulah yang saya maksud dengan sihir yang luar biasa. Bagaimana? Kita harus turun untuk memeriksa keadaan dan mencari Singa Mandala? Kalau tanpa turun kita sudah bisa melihat keadaan, kenapa harus turun menempuh bahaya? Lihat. Bagaimana, Nyai? Kita akan tetap menunggu di sini. Sebelum berangkat, saya sudah katakan, belum saatnya kita berperang. Kenapa kamu bicara begitu, Singa Mandala? Saya masih melihat keraguan-raguan Nyi Durgandini. Ngawur kamu. Aku tidak pernah ragu untuk memutuskan. Lalu apa yang kita tunggu? Sudah 2 hari kita di sini. Bukan ragu-ragu, Singa Mandala. Elang emas. Kita menunggu penyelidikan dari elang emas, Singa Mandala. Lihat itu. Kelihatannya Singa Mandala memang tidak sehati dengan burukan diri, Singa Mandala. Ya, saya merasakan itu. Kalau begitu, ini kesempatan baik untuk membujuk Singa Mandala kembali ke markas. Ayo kita lakukan. Kenapa Tuan begitu bernafsu? Saya sudah kesal sama Durgan diri itu. Saya ingin jadikan dia gunung lagi. Agar Kasmala kembali menjadi murid Tuan. Saya tidak perlu lagi dengan dia. Kalau perlu, dia pun akan saya jadikan kodok. Buat apa punya murid kalau tidak setia? Kalau begitu, mari kita laksanakan. Ayo. Aja. Apa Gendrawani sudah sangat siap menghadapi serangan? Iya, Nyi. Apa ketiga putri Prabu Baka kelihatan di sana? Tidak. Yang ada Prabu Baka, Segawon Lanang, Ratu Gendrawani, Patilowo Abang, dan para siluman kelelawar. Bagus. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Paduka! Paduka! Lapor, Paduka. Ada apa? Saya melihat Tuan Singa Maruta datang dari udara. Singa Maruta datang dari udara? Di mana dia? Di sana, Paduka. Kami sekarang sudah ada di sini. Bahadur! Guru! Pengkhianat. Ada Singa Maruta! Kamu mengkhianatiku, Singa Mandala. Tidak, adik. Tidak. Kenapa kamu bersama mereka? Aku terpaksa. Aku terpaksa. Singa Mandala dan anak buahnya memang bergabung denganku, Singa Maruta. Tidak. Tidak. Tapi kenyataannya, kau dan anak buahmu ada di sini. Itu tidak menjadi bukti. Tidak menjadi bukti bagaimana? Kamu itu memang perayu busuk, Durgandini. Kamu juga punya bujuk-bujuk Kasmala untuk jauh dariku. Bahadur, aku tidak pernah membujuk Kasmala. Tapi Kasmala sudah bosan ikut denganmu. Benar begitu, Kasmala? Tidak, Guru. Bukan. Bukan begitu yang sesungguhnya. Tapi... Kenapa kamu tidak mengaku? Tidak. Saya memang tidak begitu. Kenapa harus buang-buang waktu? Gunakan saja sihir Bahadur. Ya, aku mengerti. Ya. Tuan Bahadur! Kamu bukan pendekar! Kamu penyihir! Hai, Kasmala. Apa dia masih pantas menjadi gurumu, ha? Kodok
kodok. Guru, kenapa Nyai Durgandini dijadikan kodok lagi? Dia kan sudah baik, Guru. Jangan, Guru. Jangan, Guru. Oh, Durgandiniku. Nyai, jangan tinggalkan aku, Nyai. Mohon ampun pada Tuan Bahan, Guru. Nanti... Hei, Kasmala. Ternyata kamu masih ingin sama dia, he? Baik. Kamu juga akan jadi kodok. Jadi kodok lagi. Selesai sudah, eh? Ya. Terima kasih, sahabat. Oh, iya, iya. Kita kembali ke markas. Kembali ke markas? Ya. Kenapa? Kita akan menyerang Malwapati setelah kita bergabung dengan Pusar Angin. Pusar Angin? Ya, Pusar Angin, eh. Perintahkan anak buah pulang ke markas. Nanti aku jelaskan, ya. Baik, Adi. Mari, mari. Ayo, kembali ke markas. Ayo! Ayo! Busuk, kurang ajar si Bahadur, kurang ajar. Iya nih, kalau tahu begini, aku sihir duluan dia. Oh, kurang ajar, kutu busuk, kutu monyet. Sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Hanya Dewi Naga Gini yang bisa menolong kita, Kasmala. Ayo kita cari Dewi Naga Gini. Ayo, Kasmala. Ayo. Tunggu nih. Prabu Angling Dharma. Untuk menggagalkan niat buruk kalian. Kita bunuh dia. Thank you.
Teruskan perjalananmu dengan tenang, anak Prabu. Tidak, Lawapa. Katakan pada Gendrawani, aku akan tetap di sini. Aku tidak akan ke Malwapati, walaupun Malwapati sudah dikuasai oleh ratumu Gendrawani. Jadi, saya harus pulang tanpa hasil? Saya punya Purbawasesa dari Ratu Gendrawani untuk membopong-bopong ke Malwapati. Aku tidak akan berangkat walaupun dipaksa. Ini saja. Berikan surat ini pada putriku. Baik, Bopo. Saya akan sampaikan surat ini pada Sang Ratu. Tapi kalau Ratu Gendrawani tetap menghendaki Bopo ke Malwapati, saya akan kembali memaksa Bopo untuk ikut saya. Selamat tinggal, Bopo. Aku sudah bilang berkali-kali, Gendrawani. Aku tidak mungkin bisa pergi dari tempat ini. Saya ingin Bopo Socacendawa ikut Mukti Wibowo di Malwapati ini, Sang Prabu. Apa artinya kemenangan ini kalau Bopo Socacendawa tetap mengurung diri dan jauh dari saya? Itu artinya Bopo Socacendawa memberikan kebebasan pada Sang Ratu untuk bergerak bebas tanpa bayang-bayang wibawanya. Saya sependapat dengan Sang Prabu, Niratu. Tak ada salahnya kalau Niratu mulai melepas diri dari bayang-bayang itu. Paman, jasad Bopo Socacendawa sangat rapuh. Karena itu saya sangat mencintai Bopo. Boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya, sudah saatnya Ratu Gendrawani memikirkan adanya cinta yang lain. Cinta yang bukan hanya bersumber dari seorang Bopo. Maksud Sang Prabu? Niratu. Apa Niratu tidak merasakan getar cinta Sang Prabu Baka pada Niratu? Kakang Segaon Lanang. Kenapa Kakang... Sang Prabu tidak usah malu. Paman. Kelihatannya bukan pada tempatnya. Pembicaraan ini kita bawa ke arah itu. Kita sedang membicarakan Bopo Socacendawa. Maaf. Maaf, Niratu. Maaf kalau Paman telah salah bicara. Tapi... Perlu Paman ketahui. Cinta saya hanya untuk Bopo Socacendawa dan untuk diri saya sendiri. Bicarakan saja tentang ketiga putri kalian. Kenapa sampai sekarang Dewi Kenanga, Kantil, dan Cempaka belum juga pulang? Mana janji mereka untuk menghadapkan Prabu Angling Dharma ke hadapan saya? Saya kembali ke Setinggil. Aku jadi malu, Kakang. Tidak apa-apa, Sang Prabu. Lebih cepat tahu tentang Gendrawani lebih baik daripada ditunda-tunda. Iya, tapi... Sang Prabu dengar sendiri. Ratu Gendrawani lebih mencintai dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan, Sang Prabu. Ternyata Kakang benar, tetapi... Pendam dulu cinta itu, Sang Prabu. Lebih baik kita bicarakan tentang ketiga putri kita yang sampai sekarang belum kembali. Di mana mereka? Saya akan mencarinya. Apa tidak menunggu banjir ini surut? Saya khawatir terjadi sesuatu dengan mereka, Sang Prabu. Hei, Segaon Lanang, tunggu! Junjunganku, Bopo Socacendawa, secara resmi menyatakan tidak akan tinggal di Malwapati. Ini berarti kita tidak punya panutan untuk kita bisa sembah di sini. Tapi kalian jangan khawatir. Sebab hubungan baik antara aku sebagai ratumu dengan Meranggas, dengan Bopo, akan tetap berlangsung. Kita memang punya Paman Segaon Lanang, Ubaka, tiga putrinya. Tapi kita tidak terlalu harus mengandalkan mereka. Kita harus lebih percaya kepada kekuatan kita sendiri. Iya, Ratu. Memang itu yang kami harapkan. Saya setuju. Saya juga setuju. Kami setuju. Percayalah bahwa kita kuat. Sebab Ratu Gelap, gelapnya kegelapan,
akan berdiri di belakang kita. Atas nama Sang Ratu Kegelapan, aku ucapkan terima kasih atas sambutan kalian. Ratu, kapan kami bisa bertemu untuk menyembah Ratu Kegelapan? Gelapnya kegelapan. Belum. Belum saatnya sekarang. Nanti kalau sudah tiba waktunya, akan aku beritahu kalian. Iya, Ratu. Kami tunggu, Ratu. Aku juga menunggu, Kegelapan. Aku juga ingin tahu siapa yang kau maksud dengan Ratu Gelap. Gelapnya kegelapan itu. Ayo bicara yang jujur. Kalian tidur ketika dua pendekar itu kabur, bukan? Tidak, Gusti. Tidak. Bohong! Sudah cukup. Ayo keluar. Mereka ingin mati. Apa salahnya kalau kubunuh? Tidak. Minggir. Jangan ikut campur. Kenapa ini? Mereka yang membuat Uyut Sawega dan Sudawira kabur. Dan mereka pulalah yang membuat Bayi Jagat Satria hilang bersama mereka. Kalau memang itu yang terjadi, tugas kalian mengejar mereka. Bukan membuang-buang waktu menghajar mereka. Ayo keluar. Tinggalkan tempat ini dan cari kedua pendekar dan bayi itu. Baik, Pangeran. Pangeran. Kunci pintunya. Baik, Gusti. Inilah hasilnya kalau kita pergi berdua, Paman. Tawanan lepas, semuanya jadi berantakan. Ya, benar, Pangeran. Ini tidak boleh terjadi lagi. Setelah pengalaman ini, salah satu dari kita harus tetap di istana. Ya, saya mengerti. Tapi ini juga harus kita ingatkan pada Sang Prabu. Saya setuju. Begitu ada kesempatan, kita harus bicara. Lalu, sudah kamu suruh pergi? Kong Surupa dan Kong Surupi itu? Sudah, Romo Dewaji. Bagus. Kalau perlu mereka tidak perlu pulang. Aku muak dengan mereka. Tapi mereka tidak bisa terlalu disalahkan, Romo Dewaji. Kenapa? Uyut Sawega dan Sudawirat memang bukan tandingan mereka. Sudah tahu bukan tandingan mereka. Kenapa tidak sowan padaku? Melapor? Apa mereka pikir? Aku tidak akan turun tangan. Kalau kenyataannya, para perwiraku kalah. Kesalahan ini sebetulnya ada pada saya, Sang Prabu. Kenapa? Kalau saja salah satu dari kami tidak ikut ke markas Singamaruta, pasti keadaannya tidak akan seperti ini. Ya. Sekarang sudah terjadi. Dan kita harus mencari mereka. Ya, Sang Prabu. Dan kalau boleh saya memberikan pendapat. Silakan. Mohon maaf, Sang Prabu. Sejak ada Singamaruta, kita menjadi kurang cermat. Dan menjadi serba terburu-buru. Kenapa? Singamaruta memang sangat kita perlukan dalam rangka rencana penyerangan Kemalawapati, Sang Prabu. Tapi menurut yang saya amati, Singamaruta juga punya ambisi pribadi yang harus kita curigai. Beraninya kamu bicara begitu, Membakala. Apa yang dikatakan Paman Membakala benar, Romo Dewaji? Benar bagaimana? Kita ini terlalu mudah percaya. Mudah mengiyakan apa saja yang ditawarkan oleh Singamaruta. Raja Saputra, hati-hati kamu bicara. Ini kenyataan, Romo. Kenyataan apa? Romo langsung mengiyakan. Mengukuhkan ketika Singamaruta menawarkan markas bawah tanah, Singa Mandala dan ratusan anak buahnya seperti yang dikatakannya itu. Apa salahnya? Tapi setelah kami ke sana, apa yang bisa Singamaruta tunjukkan pada kami? Maksud kamu, markas itu kosong? Markasnya kosong. Singa Mandalanya tidak ada. Kemana Singa Mandala dan ratusan anak buahnya? Ke Malwapati. Bergabung dengan pendekar Durgandini dan penyihir Kasmala. Singa Mandala mengkhianati saudaranya sendiri.
Iya, Romo Dewaji. Betul, Yang Mulia. Apa sesudah ini kita masih harus percaya pada Singa Maruta? Kenapa jadi begini? Yang Mulia. Singa Maruta dan Bahadur menghadap, Yang Mulia. Singa Maruta, apa lagi yang kamu ingin sampaikan? Ada yang ingin saya sampaikan. Singa Mandala dan seluruh anak buah saya siap untuk dikukuhkan, Yang Mulia. Singa Mandala dan anak buahmu? Iya, Yang Mulia. Mereka sekarang sedang menunggu di alun-alun Pusar Angin. Kalian mau bicara apa lagi? Bagaimana, Yang Mulia? Ini yang aku tunggu-tunggu. Ayo, silakan. Benar-benar hebat jasa Singa Maruta. Mari, Yang Mulia. Di Pusar Angin. Selamat datang untuk menerima pengukuhan kalian menjadi bagian dari Raja Kegelapan, Raja Samuka. Hidup Yang Mulia Raja Samuka. Hidup Raja Samuka. Hidup Yang Mulia Raja Samuka. Hidup 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 Singa Maruta Sekutu Sang Raja Samuka. Hidup Singa Maruta. Hidup Singa Maruta. Sekutu Sang Raja Samuka. Hidup Raja Samuka. Hidup Singa Maruta. Hidup Raja Samuka. Dan Singa Maruta. Hidup Singa Maruta. Dan Raja Samuka. Hidup Singa Maruta. Singa Maruta adik raja. Iya. Nama Singa Maruta dan Romo Dewaji di sejajar. Raja. Ya. Raja. Dan herannya, beliau tidak merasa. Ini tips pijat plus-plus dari Nek. Pencarian kita tidak sia-sia. Tuan, saya mau membantu Tuan. Anak saya sakit. Ayo, Nek. Ayo. Jangan buang waktu. Ayo kita kejar mereka. Ayo. Prajurit, kejar mereka. Menangis terus, Uyut. Iya, Wira. Jaga. Uyut akan coba. Semoga Loka Hita berada tak jauh dari sini. Iya, Uyut. Loka Hita, di mana kamu? Loka Hita, di mana kamu? Uyut, kurang ajar. Mereka mengikuti kita, Uyut. Yeah.
biar Uyut yang selesaikan. Satria, anakku. Kita menemukannya di pusar angin. Pusar angin? Iya. Kenapa bisa cerat dan kenapa anak kita diperebutkan? Itu nanti saja. Uyut akan semedi untuk mendapatkan jawabannya. Sekarang, mari kita bersyukur atas kemurahan dewa yang telah kembali mempersatukan kita. Iya, Uyut. Syukurlah kalian sudah bisa bertemu kembali. Tinggal aku yang belum tahu di mana pria Mitra berada. Padmasari. Tak usah khawatir. Sebentar lagi, kita pasti bertemu dengannya. Ayo, Wira. Ayo, Padma. Ayo. Sembah kami, Grenda Seba. Sembah kami yang mulia, Grenda Seba, sesembahan dan kekuatan kami. Kenapa sampai sekarang kalian belum berangkat juga? Kenapa kalian tidak buru-buru ke Malwapati? Kami sudah siap berangkat, Yang Mulia. Siap? Tapi kemudian kamu tunda lagi keberangkatannya. Ada apa? Kamu bimbang pada kekuatanmu, Sengkang Baplang? Tidak, Yang Mulia. Aji Kiteran Sewu dan Guntur Sakti saya akan menjadi andalan yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga. Lalu apa yang membuatmu merasa kurang? Memang hamba sudah punya rupa kenca dan kenca rupa. Dua pati yang tangguh. Tetapi sebagai calon seorang raja di raja, tidak bolehkah punya beberapa senopati lagi sebagai simbol kekuatan dan wibawanya, Yang Mulia? Oh, jadi itu yang kamu inginkan? Benar, Yang Mulia. Kamu tidak ingin mengangkat dari orang-orangmu yang sudah ada? Hamba pernah berharap bisa mengangkat dari para pendekar terkenal. Tapi Yang Mulia tahu sendiri, semuanya kabur. Iya, aku mengerti. Kalau begitu akan kukabulkan permintaanmu. Terima kasih. Ada yang akan kuberikan padamu. Yang satu siluman perut bumi, dan yang satu lagi siluman dari kawah gunung api. Mau kamu menerima mereka menjadi bagian dari kekuatanmu? Mau, Yang Mulia. Kalau begitu, ikut aku. Kemana dia dengan kita? Tugas kita hanya menunggu. Dan tidak usah bertanya kemana Yang Mulia pergi. Mulai!
Dia Garbakala, salah seorang jagoan yang akan aku berikan padamu. Iya, iya. Menjadi dua senopati Prabu Sengkang Babla. Mengabdilah padanya. Kami akan mengabdi dengan sepenuh hati. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia. Kencah rupa dan rupa kencah. Berangkatlah kalian ke Malwapati. Kepung. Tapi ingat, jangan melakukan penyerangan sebelum ada perintah langsung dari saya. Baik, Paduka. Saya akan menyusul bersama Garbakala dan Garbakili. Siap, Paduka. Kami berangkat sekarang. Lakukan. Berangkatkan mereka. Ayo, berangkat. Siap! Aku telah berada tak jauh dari Malwapati. Tapi kenapa mereka? Kenapa mereka berada di luar Malwapati? Apa Sengkang Bablang akhirnya kalah dalam pertempuran itu? Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang harus aku lakukan? Langsung menyerang mereka? Atau... Tidak. Aku harus tahu dulu apa yang terjadi sebenarnya. Kakang Priyamita. Padma. Kenapa bisa ketemu di sini? Uyut, Kang. Uyut yang melacak keberadaanmu. Uyut? Di mana dia? Di mana dia? Di sana. Uyut, Priyamitra, kamu kaget kita ketemu di sini. Tentu saja, Uyut. Inilah yang disebut sebagai kemurahan dari dewa. Iya. Lihat jagat satria, sudah kembali pada bapak dan ibunya. Ini benar-benar kemurahan dewa, Uyut. Bagaimana bayimu? Sehat? Sehat, dan tidak kurang satu apapun. Semuanya, kita istirahat di sini. Ayo, menyebar. Ayo. Jadi Uyut juga tahu kalau mereka lewat sini? Iya.
kita sama-sama lihat, Pria Mitra. Hanya saja dari sisi yang lain. Kamu dari sana, sedangkan kami dari sini. Tapi kenapa mereka istirahat? Iya, Uyut juga mau bertanya begitu. Pasti ada sesuatu. Uyut, izinkan saya ke Malwapati, Uyut. Kenapa, Wirat? Kita harus tahu bagaimana keadaan Malwapati. Sesudah itu kita tahu apa yang harus kita lakukan, Uyut. Iya, iya, Wirat. Kamu boleh pergi, tapi tanpa luka hita. Iya, iya, Uyut. Luka hita. Aku duluan. Jaga anak kita, jagat satria. Haruskah kita berpisah lagi, Wirat? Malwapati butuh bukti pengabdian Kulokahita. Jadi... Baik, aku mengerti. Ini ruangan yang saya maksud, Niratu. Mudah-mudahan Niratu berkenan. Bagus sekali. Aku suka ruangan ini. Tenang untuk semedi, dan tenang untuk bisa menemui sang ratu gelap-gelap-gelapan. Bagus. Sempurna sekali. Semua ini saya persembahkan untuk Niratu. Dan itu kaca yang Niratu pesan. Oh, ternyata kamu ahli juga dalam menata ruangan loh, Abang. Terima kasih, Niratu. Aku akan coba menghadirkan sang ratu gelap, gelapnya kegelapan. Kalian berdua tunggu di luar dan tutup pintunya. Ayo. Kenapa kita tidak boleh melihat? Mungkin belum saatnya. Tapi kita ikut menyiapkan tempat ini, kakak. Saya tahu, kita ini cuma abdi. Jadi sajalah abdi yang baik. Tapi... Sudahlah. Suatu saat pasti akan ku ketahui siapa sebenarnya ratu gelap itu. Kegelapan muncul dan muncullah di cermin yang telah aku siapkan. Tunjukkan dirimu agar aku bisa menatap dan menyembahmu. Gendrawani, aku ratu. Aku adalah ratu gelap, gelapnya kegelapan. Tapi, apa ini sebuah kenyataan? Kenapa kamu bicara begitu? Wujud itu seperti... Aku adalah ambisi. Kau dan diriku adalah satu. Aku bisa ada dalam dirimu, dan dirimu bisa dalam diriku. Saya tidak mengerti, Ratu. Mohon jelaskan. Suatu saat, ketika kau hadapi musuh dan kamu merasa tidak mampu mengatasinya, sebut saja namaku. Maka aku akan ada dalam dirimu. Dengan keberadaanku dalam dirimu, maka kau sudah berubah menjadi ratu gelap, gelapnya kegelapan. Musuhmu akan silah dan tidak akan mampu lagi melawan. Lihat, Gendrawani. Lihat apa yang akan terjadi kalau misalnya kau panggil aku.
gelapnya kegelapan. Masuklah dalam diriku. Masuklah dalam genderawani. Bagaimana, Gendrawani? Ya, saya mengerti, Niratu. Saya mengerti. Jadi jangan takut. Kau dan aku satu. Dimanapun kau berada, aku akan selalu ada di dalam dirimu. Saya mengerti, Niratu. Sembah kami, Niratu. Sembah kami, Niratu. Jelas jalan tidak wajar. Aku harus mencari jalan lain. Aku tidak mau terlambat lagi. Ada apa lagi? Urusan kita belum selesai, Suliwa. Urusan apa lagi? Cinta. 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 Iya. Aku mencintaimu, Suliwa. Kami semua mencintaimu. Akankah kau hancurkan cinta kami? Akan tidak kau balaskah cinta kami, Suliwa? Dengar, Nisana. Kamu yang harus mendengarku, Suliwa. Kamu harus menurut. Tunggu.
Aku bukan berada di ruangan. Berarti gadis-gadis cantik penghuni gua itu bukan manusia. Pasti siluman. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Gini. Ya. Siapa di luar? Aku Segaun Lanang nih, Dewi. Hah? Segaun Lanang? Masuklah Segaun Lanang. Ayo masuk. Ya. Baik nih, Dewi. Gini. Siapa yang telah membuatmu seperti ini, Dewi? Empu Mahasyura. Empu Mahasyura? Ya, guru Angling Dharma. Kenapa? Itulah yang aku tidak mengerti. Kenapa Empu Mahasyura sampai ikut campur dengan urusan pribadiku? Kita akan melumatnya. Kita akan melumatnya bersama-sama. Bagaimana kita bisa melumatnya bersama kalau aku terikat seperti ini? Jangan khawatir, akan lepaskan. Tapi nanti dulu. Benarkah nih Dewi tidak bisa melepaskan diri dari ikatan itu? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Ini bukan sekedar tali. Tapi ada penghuni di dalamnya. Tolong pancing agar dia keluar. Biar aku yang akan menyelesaikannya. Ayo. Nanti dulu. Tentang rahasia tali berpijar itu saya tahu. Tetapi kalau tali ini memang benar dari Empu Mahasyura, saya menjadi agak ragu. Mampukah saya melepasnya? Kamu mampu, Segaun Lanang. Kamu pasti mampu. Baik, Dewi. Secara tidak langsung saya akan mencoba. Yuk.
Siapa kalian? Mereka jelmaan dari kekuatan gaib Mpu Masurai. Bagaimana mengalahkan mereka? Aku tahu, Sawanan. Lihat saja. Dari apa yang telah kamu lakukan, Segawan Lanang? Bukan begitu, Nidewi. Tapi yang perlu Nidewi ketahui, saya bisa sampai ke sini karena saya mencari 3 putri saya yang hilang. Kemana mereka? Mereka mencari Prabu Angling Dharma. Saya takut telah terjadi sesuatu dengan mereka. Jangan khawatir, Segawan Lanang. Sambil menyelam minum air, kita kejar Angling Dharma sambil mencari 3 putri kamu. Jangan buang waktu. Ayo kita berangkat. Baik, Dewi. Sudah berapa lama kita di sini, Yunda? Apa perlu dijawab pertanyaan itu, Dinda? Kenapa Yunda bicara begitu? Apa yang dikatakan Cempaka itu benar, Kantil? Bagaimana, Yunda? Sudahlah, jangan pikirkan sudah berapa lama kita terbelenggu di sini. Tapi carilah akal bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri dari ikatan Empu Masyura yang terkutuk ini. Kenapa kita tidak sambat pada Bopo Segawan Lanang? Iya benar, kenapa kita tidak panggil Bopo? Iya ya, kenapa kita melupakan Bopo? Baiklah, ayo satukan pikiran kita, lalu kita panggil Bopo. Baik, Ibu Yunda. Bopo! Ikut.
ada di sana. Dan kelihatannya akan ada di sana. Bagaimana? Kami tidak bisa ikut kalau tali pengikat ini lepas. Apa kamu pikir kami tidak bisa memaksa? Kaum Sarupo, Kaum Sarupi, angkat mereka. Baik. Tidak. Bapak, naga gini. Kalau kalian tidak mampu melepas tali pengikat itu dari ketiga putriku, biar kami yang lepasnya. Sama memerangi Angling Dharma. Kemungkinan kerjasama? Iya. Kalau kami tidak mau, terpaksa kami gunakan kekerasan. Ingat, yang di atas sana itu prajurit pemanah semua. Salah, Pangeran. Saya kesini tidak untuk berperang. Saya kesini untuk menjemput anak-anak saya yang terdampak. Mohon izinkan kami pulang. Serang! Kecewa, Raja Saputra. Romo sangat kecewa. Maafkan saya, Romo Dewaji. Inilah yang paling aku tidak suka. Gagal, lalu minta maaf. Kenapa yang begini harus selalu terulang? Mohon maaf, Yang Mulia. Itu semua lagi-lagi karena saya dan Tuan Bahadur tidak dilibatkan. Coba kalau kami dilibatkan. Ya, betul. Dengan sihir saya, saya bisa menyihir naga gini menjadi cacing. Atau segawon lanang dan ketiga putrinya yang cantik itu menjadi anak anjing yang tidak berdaya. Auk, auk, auk! Iya, itulah yang akan terjadi, Yang Mulia. Iya, kita tidak perlu berhadapan langsung. Cukup kita sembunyi di balik awan. Dan kita sihir mereka. Bukan begitu, Tuan Bahadur. Mungkin saya yang akan maju menghadapi mereka dan Tuan Bahadur yang menyihir. Ya, itu bisa juga terjadi. Tapi ingat, Tuan Bahadur,
Ketika naga gini ngamuk ke pusar angin sekian waktu yang lalu, Tuan tidak berbuat apa-apa. Malah kau tidak salah. Tuan menawarkan kerjasama dengan kipas sihir Tuan. Tuan ingat itu.